subscribe, like, komen, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Pak Dewas Podo. Mimpi bertemu dengan mantan istri. Tentunya mimpi ini banyak dialami oleh Anda yang berjenis kelamin pria. Lalu apa artinya ketika Anda mengalami mimpi ini? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan Anda akan tahu arti dan makna dari mimpi yang baru saja Anda alami. Ketika seseorang bermimpi bertemu dengan mantan istri, mimpi ini bisa karena pengaruh psikologi Anda, tetapi juga bisa berupa mimpi yang bermakna sebagai pertanda baik dan juga pertanda buruk untuk Anda. Ketika Anda mengalami mimpi bertemu dengan mantan istri, dan mimpi itu datang sebelum jam 3 pagi, dan Anda sering memikirkan mantan istri Anda sebelum mengalami mimpi tersebut, hal itu berarti karena pengaruh psikologi. Mimpi-mimpi seperti ini bermakna, yang pertama, Anda masih menyimpan simpati kepada mantan istri Anda. Masih ada rasa sayang, masih ada rasa kangen di dalam hati Anda. Lalu yang kedua, Anda masih peduli kepada mantan istri Anda. Apa yang menimpa dirinya, bagaimana keadaan dirinya sekarang. Lalu yang ketiga, Anda merasa tidak puas dengan kondisi yang sekarang sedang Anda alami. Jika Anda belum menikah lagi atau belum mendapatkan pasangan lagi, Anda sedang tidak puas dengan kesendirian Anda. Tetapi jika Anda sudah menikah lagi atau mungkin Anda sudah punya pasangan lagi, hal itu berarti Anda sedang tidak puas dengan pasangan Anda yang sekarang. Lalu mimpi-mimpi bertemu dengan mantan istri yang memiliki makna sebagai pertanda baik dan juga pertanda buruk biasanya terjadi setelah jam 3 pagi. Mimpi-mimpi seperti ini biasanya memiliki alur yang jelas, dan Anda mudah mengingatnya ketika Anda sudah bangun dari tidur. Yang pertama, mimpi mantan istri datang ke rumah. Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal itu berarti tali silaturahmi antara Anda dengan mantan istri Anda akan semakin membaik. Di sini akan mulai ada komunikasi antara Anda dengan mantan istri. Dendam-dendam lama akan mulai hilang dari benak Anda. Dan jika di dalam mimpi tersebut, mantan istri Anda datang ke rumah Anda dengan keluarganya, bisa dengan bapaknya ataupun dengan ibunya, atau mungkin dengan keluarga yang lain, biasanya keluarga yang lebih tua dari mantan istri Anda. Ketika hal ini terjadi, berarti ada urusan lama yang belum selesai antara Anda dengan mantan istri Anda. Di sini biasanya berkaitan dengan janji yang belum ditepati atau dengan kesepakatan yang belum menjadi kenyataan antara Anda dengan mantan istri Anda. Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi mantan istri Anda mengajak rujuk? Mantan istri Anda ingin kembali kepada Anda. Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal itu berarti Anda akan dihadapkan pada situasi yang membuat Anda menjadi ragu-ragu. Di sini Anda akan dihadapkan pada situasi yang membuat Anda menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan apa yang terbaik yang akan Anda lakukan. Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi
mantan istri Anda meninggal dunia. Hal ini tergantung pada perasaan Anda terhadap mantan istri Anda. Jika Anda masih menyimpan rasa marah, rasa benci ketika Anda mengalami mimpi ini, hal itu berarti Anda akan mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Anda hadapi. Anda akan terlepas dari kesulitan-kesulitan yang mungkin sedang Anda alami. Tetapi jika di saat Anda mengalami mimpi itu, Anda masih menyimpan rasa sayang atau rasa cinta kepada mantan istri Anda, dan Anda bermimpi mantan istri Anda meninggal dunia, hal itu berarti mantan istri Anda sedang melakukan sebuah kesalahan besar. Tetapi kesalahan ini akan mengubah hidupnya. Di sini dia akan menyadari kesalahannya dan akan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut sehingga kehidupan istri Anda akan semakin membaik. Lalu, apa artinya ketika Anda bermimpi mantan istri sedang sakit? Ketika Anda mengalami mimpi ini, hal itu berarti Anda masih peduli kepada mantan istri Anda. Mimpi ini lebih banyak faktor psikologisnya daripada pertanda baik atau pertanda buruk. Selanjutnya, apa artinya ketika Anda bermimpi mantan istri Anda menikah lagi? Di sini kembali lagi kepada perasaan Anda. Jika Anda masih memiliki rasa cinta dan sayang kepada mantan istri Anda, dan Anda bermimpi istri Anda menikah lagi, hal itu berarti Anda akan dihadapkan pada situasi yang membuat Anda menjadi kecewa. Kekecewaan di sini tidak berkaitan dengan mantan istri Anda, tetapi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang akan Anda alami di dunia nyata. Tetapi jika perasaan Anda kepada istri sudah tidak ada lagi, di sini Anda sudah tidak punya rasa cinta atau sayang kepada istri Anda. Ketika Anda mengalami mimpi istri Anda, mantan istri Anda menikah lagi, hal itu merupakan pertanda bahwa mantan istri Anda sedang mengalami musibah. Mantan istri Anda sedang mengalami kesulitan. Mimpi ini merupakan peringatan untuk Anda atau pemberitahuan kepada Anda. Itulah tadi arti mimpi bertemu mantan istri menurut psikologi dan juga menurut pertanda-pertanda yang terjadi pada mimpi yang Anda alami. Mungkin teman-teman masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada video ini. Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar dan kita akan membahasnya bersama-sama supaya berguna bagi orang lain. Cukup sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.